tak dimainkan meski sudah bebas. Tapi sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan info seputar sepak bola Indonesia lainnya. Asnawi tak dimainkan meski sudah bebas. Pelatih Ansan Korea Selatan mengakui berbuat salah pada laga kontra melawan Bukseon, di mana Asnawi Bangku Alam tak masuk skuadnya. Asnawi Bangku Alam tertunda melakukan comeback bersama Ansan Greener di Korea Selatan. Asnawi Bangku Alam sudah terbebas dari masa karantina usai membela timnas Indonesia sejak Jumat lalu. Kendati begitu, pelatih Ansan Kim tak langsung memainkan Asnawi Bangku Alam pada laga terbaru melawan Bukseon minggu kemarin. Pada laga itu, Ansan Greeners unggul 2 gol lebih dulu pada babak pertama. Namun, kubu Bukseon mampu menyamakan gol pada babak kedua melalui gol Chu Jiung Ho dan Park Jang Jun. Hasil imbang di kandang sendiri membuat Ansan Greener tertahan di peringkat ke-6 dengan koleksi 24 poin. Kebobolan 2 kali usai unggul, pelatih tim Korea Selatan itu mengakui berbuat kesalahan usai turun minum. Asnawi Bangku Alam telah mencatatkan 6 pertandingan bersama Ansan Greener dalam kurun April-Mei lalu. Saat itu, Asnawi Bangku Alam mencatatkan 1 asis dengan diganjar gelar pemain terbaik Liga 2 2021 bulan April. Asnawi Bangku Alam akan berlatih normal mulai pekan depan. Dukung terus timnas kita, Indonesia juara. Bagaimana menurut kalian?